Soalan seterusnya, seorang suami sanggup berhutang jaga kucing jalanan tapi abaikan nafkah keluarga, haram. Bila kita kahwin ya, wajib kita beri nafkah anak suami isteri kita, makan minum, pakaian, tempat tinggal. Katakan 2000 sebulan, tiga perkara tu wajib kena selesai 2000 sebulan. Contohlah kalau bandar Terengganu lebih kurang 2000. Ha, baik duduk rumah suri ni rasa rendah sikit. Kan? Nah. Jadi dia ni benda lain dia buat, benda yang wajib tak buat, berdosa. Dan dia berhutang dengan isteri dia, melainkan isteri dia halal. Jangan main-main. Nak nikah-nikah lah. Nah, makan minum, pakaian, tempat tinggal. Tempat tinggal tu maknanya beli cash ke rumah, beli hutang, buat loan ke anda muah, tukang sendiri atau dia pandai magic, keting jadi rumah. Kau anda lah. Asal siap rumah. Nah, semua atas. Walaupun gaji kecil, bini dia kaya. Wajib juga dia keluar tiga perkara tu. Contoh bini dia gaji RM800,000 sebulan. Kontraktor kelas A. Buat stadium. Laki dia RM800 timbalan JPKK. Wajib dia kena bayar tiga perkara tu kepada bini dia sampai mati. Ha, nampak?